KPM. Ilmu menyuluh cahaya membawa kita untuk berjaya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Diri TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi, selaku pengacara anda. Dan seperti biasa, kita nak bawakan subjek-subjek yang kita nak belajar bersama dengan guru-guru pilihan kita. Tapi sebelum tu, sentiasa budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Tak nak lengahkan masa lagi, jom kita terus saksikan profil guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Baik, itu dia, kita bersama dengan Cikgu Rahimah Yaakob, Guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka, dan juga Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Cikgu sihat dan juga warna Cikgu ceria lah Cikgu. Kan, baju pula macam planning-planning ni. Baik, Cikgu, sebelum apa-apa, sebelum kita teruskan kelas kita, sebelum kita mulakan kelas kita, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu macam kita sebut tadi, yang mana penjarakan fizikal. Saya dan Cikgu-Cikgu kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup untuk muka seperti yang diwajibkan. Betul. Dan juga kita ada gel pembasmi kuman Cikgu, ya, untuk kita gunakan. Sama-sama kita nak memutuskan rantai penularan wabak COVID-19. Silakan Cikgu. Sekarang, ya? Silakan Cikgu. Kalau ada adik dekat rumah ataupun anda yang berada dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, anda boleh gunakan air dan juga sabun untuk kita sama-sama nak menjaga kebersihan. Baik Cikgu, saya pula kena pakai Cikgu. Itu dia. Ini tidak ada yang terkecuali, ya. Semua kena main peranan sama-sama untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik Cikgu, kita dah melakukan SOP seperti yang kita perlu laksanakan, dan sekarang ini saya nak persilakan Cikgu, adik-adik saya yang comel-comel Cikgu. Saya yakin dan percaya ini juga adalah antara pelajar-pelajar Cikgu daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Tengkera 2 Melaka dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka. Kita persilakan adik-adik saya untuk masuk ke studio. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Hai. Hai semua. Baik, boleh buka mic, kita nak dengar suara-suara comel adik-adik saya pagi ini. Semua sihat ke? Hai semua. Itu sihat, alhamdulillah. Okey, malu-malu cikgu. Itu dia. Baik, mungkin kita nak berkenalan dengan pelajar kita. Kita mulakan dengan Ellie Chang Chilam. Silakan. Silakan adik. Salam sejahtera cikgu dan abang. Ya, saya Ellie Chang Chilam dari 3C SJKC Kuan Cheng 2. Boleh panggil saya Ellie. Alright, terima kasih Ellie. Ya Allah, comelnya geram je saya dengan adik saya ini kan. Suara dia comel. Betul cikgu. Baik, seterusnya cikgu, kita persilakan adik Asrul Farid Zikri. Silakan adik. On microphone. Adik kena on microphone. On mic. Kita tak dengar. Nampaknya mungkin ada sedikit technical problem, cikgu. Tak apa. Kita persilakan adik kita, Liu Yuki, dulu untuk perkenalkan diri. Silakan. Selamat sejahtera, cikgu, abang dan kawan. Nama saya Liu Yuki dari 3M SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Chloe. Alright, Liu Yi, eh? Liu Chloe, Yi. Ya. Saya panggil Chloe. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak adik. Seterusnya, Tuan Adiba Sarah, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tuan Adiba Sarah binti Tuan dan dari 3B. Saya sekolah di SJKC Kuan Cheng 2. Boleh panggil saya Adiba ataupun Sarah. Alright, baik, terima kasih adik Adiba. Semangat betul. Cakap tu firm cikgu. Baik, seterusnya adik Ashton, silakan.
Salam sejahtera, salam cikgu sejahtera dan abang. Saya Aston Jardas dari SDKC Mali Tigayu, Melaka. Boleh panggil saya Aston. Okey, baik. Terima kasih, Aston. Dan the last one. Yang terakhir kita ada Le Ung Shin. Silakan, Le Ung Shin. Selamat sejahtera, cikgu dan abang. Saya Le Ung Shin dari kelas 3D SJKC Kuenjeng 2. Boleh panggil saya Ung Shin. Okey, baik. Ung Shin, thank you. Terima kasih banyak-banyak adik Ung Shin. Itu dia. Semua comel-comel geramnya saya cikgu kan. Semua nampak ceria dan bersemangatlah adik-adik saya ni. Baik, tapi sebelum apa-apa ataupun sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, kita nak saksikan dulu satu video animasi Jangan Buang Sampah di Sungai. Kita saksikan dulu video ini. Leka di bawah arus, pentingkan diri, ambil mudah kan mengeruhkan jiwa. Baik, itu dia. Jangan sesekali kita cemarkan sungai kita. Itu dia. Baik, cikgu. Nak tanya cikgu lah. Ya, cakap, cikgu Hafizi. Ya. Sebenarnya apa kaitan cikgu video tadi dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini, cikgu? Silakan. Okey, terima kasih. Apa kaitannya? Sebelum itu, saya nak tanya dua orang murid. Boleh, cikgu? Untuk dia, mereka berikan pandangan apa yang mereka faham tentang tajuk tadi. Mungkin ada sesiapa nak jawab? Apa baik yang... Okey, dipersilakan Adiba. Adiba, silakan Adiba. Video ini tentang jangan mencemarkan sungai kita. Yeah. Okey, jangan mencemarkan Adiba sungai kita. Bagus Adiba. Okey, seorang lagi. Siapa seorang lagi? Okey, Haris. Haris, cikgu. Jangan membuang sampah ke dalam sungai. Ya, jangan membuang sampah ke dalam sungai. Mana nampaklah kaitannya tu daripada sumbang saran pandangan murid tadi. Betul. Tentang sungai dan kepentingannya. Ya. Yeah. Itu yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu. Saya kena dengan subjek kita bahasa Melayu. Topik kita adalah sayang bumi, cikgu. Ya, saya. Itu dia. Baik, macam cikgu Rahimah sini, cikgu. Apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini, cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih, Cik Sah. Okey. Pagi ini kita akan belajar murid-murid tentang unit 17. Indah dan Damai, iaitu kita akan fokus kepada kemahiran membaca. Ya. Okey, kemahiran membaca. Mengenal pasti dan menerangkan tentang teks yang kita akan belajar pada hari ini. So, diharapkan anak-anak di studio dan juga di rumah pastikan bersama-sama untuk sampai ke hujung rancangan untuk kita belajar sama-sama teknik membaca dan juga mengenal pasti dan menerangkan maklumat tentang topik hari ini. Baik, itu dia. Yang pasti saya kena percaya mesti best, cikgu, pembelajaran kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang berada di rumah, boleh sediakan pen dan juga kertas untuk tulis sama-sama apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM.
Baik, kembali dalam Trust di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga cikgu-cikgu kita. Kita ada Cikgu Rahimah Yaakob dan juga Cikgu Muhammad Hafizie Abdul Hamid. Dan juga adik-adik comel saya daripada SJKC Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur, SK Tengkere 2 Melaka dan SJKC Malim Melaka. Baik, semua dah okey ke? Semua ready nak belajar pagi ni? Kalau belajar, belanja abang double thumbs up sikit. Ah, itu dia, semua bersemangatlah cikgu. Yeah. Okey, so kita nak mulakan kelas kita pada pagi ini cikgu. Silakan. Okey, terima kasih pada Encik Azhar. Baik. Kita akan tengok pembelajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Melayu tahun 3 tema Saingi Bumi, tajuk unit 17. Yeah. Indah dan Damai. Yang mana standard pembelajarannya ialah membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra maupun bahasa sastra yang kita fokuskan hari ini ialah cerita. Dan tiga fokus hasil pembelajaran yang kita hendak tumpukan kepada murid. Yang ini pertama ialah murid dapat baca petikan teks dengan sebutan yang jelas. Baik. Dan juga intonasi yang sesuai. Murid dapat menjawab soalan pemahaman. Okey, petikan teks terbabit. Dan juga yang terakhir sekali, murid dapat menerangkan kesan pencemaran alam dan bagaimana pula cara nak menjaga alam sekitar tu. Okey, baik, itu dia, itu antara yang kita akan dapat cikgu dalam pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, seterusnya cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Murid-murid di rumah juga boleh sediakan buku teks ya, buku teks Bahasa Melayu tahun 3 SJK. Okey, di halaman 105. Okey, halaman 105. Tajuk kita hari ini ialah Sang Kodok dan Sang Teratai. Okey, baiklah murid-murid. Kita tengok. Okey, buka surat 105 tadi. Okey, petikan Sang Kodok dan Sang Teratai. Baiklah, cikgu nak minta tolonglah kawan-kawan murid-murid dekat studio ni, siapa yang boleh bantu cikgu baca petikan ni dengan jelas? Baik, siapa yang nak baca? Liu Yuki saja. Silakan Yuki. Yuki silakan. Sang Kodok tinggal di tepi sebuah tasik. Tasik itu dikelilingi pepohon hijau. Suasana di situ indah dan damai. Sang Kodok senang hati. Dia berdengkang dengan gembiranya. Okay, terima kasih Yuci. Okay, Sang Kodok tinggal di tepi sebuah tasik ya murid-murid. Tasik itu dikelilingi pepohon hijau. Kita boleh bayangkan betapa indahnya tasik itu. Okay. Suasana di situ indah dan damai. Sang Kodok senang hati. Dia berdengkang dengan gembiranya. Okey, seterusnya, perenggan seterusnya, siapa boleh bantu cikgu baca? Baik, siapa yang nak baca? Siapa nak baca? Yun Xian cikgu. Yun Xian, silakan. Yun Xian silakan. Tidak lama kemudian, Sang Kodok ternampak Sang Teratai. Tumbuhan itu sedang terapung-apung di permukaan air. Hai Sang Teratai, bolehkah aku melompat ke atas kamu? Baiklah, Sang Kodok naiklah. Okey, terima kasih Un Xian. Mungkin jauh sangat mungkin tadi. Mungkin jauh. Okey, cikgu akan terangkan balik semula, baca semula petikan ni. Okay. Tidak lama kemudian, Sang Kodok ternampak Sang Teratai. Tumbuhan itu sedang terapung-apung di permukaan air. Hai Sang Teratai, bolehkah aku melompat ke atas kamu? Aku mahu ke seberang. Boleh Sang Kodok, naiklah. Okey, jom. Mari kita dengar seterusnya. Baik. Murid seterusnya yang boleh tolong cikgu baca perenggan ketiga. Ashton cikgu. Silakan Ashton. Sang Kodok segera melompat ke atas Sang Teratai. Muka Sang Kodok basah kerana terpercik air tasik yang jernih. Sang Kodok duduk sebentar di atas Sang Teratai sambil menghirup udara yang segar. Sang Kodok amat bertuah kerana dapat tinggal di situ. Okey, terima kasih Ashton. Sang Kodok segera melompat ke atas Sang Teratai. Muka Sang Kodok basah kerana terpercik air di tasik yang jernih. Sang Kodok duduk sebentar di atas Sang Teratai sambil menghirup udara yang segar. Seronok betul tu. Okey. Sang Kodok amat bertuah kerana dapat tinggal di situ. Okey, terima kasih murid-murid. Okey, baiklah, cikgu rasa cikgu nak cari seorang lagi murid. Baik. Yang boleh bantu cikgu baca
tiga-tiga perenggan dengan intonasi yang baik, dengan bacaan yang jelas. Ya, okey, siapa boleh cuba? Tadi Cikgu Rahimah dah tunjukkan dah. Okey. Eli, Cikgu. Eli. Okey, Eli, bagus. Cuba Eli. Silakan, Eli. Silakan. Sang kodok tinggal di tepi sebuah tasik. Tasik itu dikelilingi pepohon hijau. Suasana di situ indah dan damai. Sang kodok senang hati. Dia berdengkang dengan gembiranya. Tidak lama kemudian, sang kodok ternampak sang teratai. Tumbuhan itu sedang terapung-apung di permukaan air. Hai. Okay. Seterusnya, Eli. Hai, sang kodok. Hai, sang teratai. Bolehkah aku melompat ke atas kamu? Aku mahu ke seberang. Ya. Okey. Boleh. Sang kodok, naiklah. Okey, terima kasih Eli atas bacaan tadi. Yep. Siap dengan intonasi cikgu eh? Ya. Yeah. Dengan comel-comel dia tu. Ada lagi ke Eli? Satu perenggan lagi? Baik, silakan Eli. Sang kodok segera melompat ke atas sang teratai. Muka sang kodok basah kerana terpercik air tasik yang jernih. Sang kodok duduk sebentar di atas sang teratai sambil menghirup udara yang segar. Sang kodok amat bertuah kerana dapat tinggal di situ. Okey, terima kasih Eli atas bacaan tadi. Sangat comel dan jelas bacaannya. Yep. Okey, baiklah murid-murid. Siapa yang faham, setakat ini faham petikan tadi? Sila angkat kad hijau. Siapa tak faham boleh angkat kad merah. Kita baca lagi sekali. Okey, semua faham cikgu. Semua angkat hijau cikgu. Semua faham. Cuba goyang-goyang kad tu. Nampak cantik sikit. Itu dia. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Kita terus sambung kepada petikan yang kita baca tadi. Baik. Seperti mana yang murid-murid faham, dalam watak dalam petikan ni ialah sang kodok dan sang teratai. Okey. Sang kodok dan sang teratai tinggal di sebuah tasik. Okey? Yep. Dikelilingi pepohon hijau. Okey, dalam petikan ni ada beberapa perkataan ya yang telah digariskan. Kalau murid-murid perasan dekat buku teks kamu pun ada. Okey, perkataan itu ialah pertama. Siapa boleh tolong cikgu baca? Baik, perkataan siapa? Pertama yang digariskan. Okey, cuba ya, Cik. Cikgu. Senang hati, berdengkang, jernih. Dia masih tiga-tiga sekali. Okey, terima kasih ya, Cik. Apa bersih? Baik, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Ya, itu dia perkataan yang digariskan dalam buku teks, iaitu senang hati yang bermaksud gembira. Senang hati tak? Cikgu senang hati tak? Oh, senang hari ini. Senang hati. Tiada senang hati. Senang hati cikgu. Kan rasa seronok cikgu belajar hari ini cikgu. Ya cikgu. Cikgu harap juga kat rumah tu pun senang hati nak belajar bahasa Melayu hari ini bersama cikgu di studio. Yep. Okey, seterusnya. Berdengkang. Berdengkang bermaksud bunyi katak. Seperti dalam bahasa Melayu ada beberapa binatang yang mengeluarkan bunyi yang ada maksud dia, contohnya kucing. Kucing mengiau. Baik. Harimau mengaum. Katak berdengkang. Berdengkang cuma, macam mana cikgu bunyi macam katak? Macam mana katak berdengkang? Cuba cikgu busy buat sikit. Bunyi katak. Katak tengah lelah. Bunyi dia lebih kuranglah. Gede-gede. Lebih kurang begitu. Gede-gede juga. Saya ingat zaman kecil-kecil dulu cikgu gede-gede tu. Gede-gede. Lebih tepat dengan katak tu. Alamak cikgu. Lebih suruh tertangkap katak tu lagi. Okey, baik cikgu. Hampir. Yeah. Okey, dia berdengkang dengan gembiranya. Mungkin lebih kuat kot bunyi tu. Betul. Okay. Baiklah. Terima kasih. Okey, seterusnya maksud perkataan jernih pula ialah bersih dan tidak keruh. Ya, sudah tentulah murid-murid katak dan tumbuhan juga memerlukan air yang jernih untuk hidup ya. Kita juga manusia memerlukan air yang jernih, air sungai yang jernih untuk diproses, untuk diminum. Itu dia. Jadi air yang jernih sangat penting. Kalau tidak, apa kesan dia kepada kehidupan dia yang di dalam kolam tu? Kolam, pastilah akan mati. Kerana tidak dapat air yang bersih. Okey. Okey, murid-murid. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu. Seterusnya. Okey, setakat ni kamu faham tak petikan ni? Okey, baik. Ada tak adik-adik ada yang tanya soalan tak? Ada soalan tak? Okey, faham. Orang nampak semua dah angkat kad hijau. Cikgu belum suruh angkat, dia angkat dulu. Cikgu, okey, bagus. Okey, cikgu nak tanya dia orang lah, cikgu. Macam mana bunyi berdengkang bunyi katak tu, cikgu? Baik, siapa yang tahu? Macam mana bunyi katak? Tahu tak?
Wah, Adiba tu. Adiba semangat. Okey, Adiba. Cuba Adiba. Macam mana Adiba? Pandai. Tanya. Terangkan kena Ren mencuba. Bagus. Okey, siapa lagi nak cuba bunyikan tak berdengkang? Siapa tahu? Malu-malu tu. Malu. Cuba Faris. Malu, tapi mahu. Okey, Ashton tahu tak Ashton? Macam mana bunyi kata? Ashton, cuba bunyi kata. Yang kau pernah dengar. Pernah dengar bunyi kata tak? Tak pernah dengar. Dia dekat rumah dia dengar bunyi kucing je cikgu. Betul tak Ashton? Betul lah. Ashton bela kucing. Yeah. Okey, baik. So far kita dah tahu cikgu. Berkenaan dengan... cikgu, artikel yang kita baca tadi dan juga kita bedah juga artikel tersebut, apa yang kita nak faham. Tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan tiga perkataan yang digariskan dan kita dapat memahami. Dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey, tadi Ashton cakap nak minum air. Kita bagi Ashton minum air dulu. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan, kita mesti menanam pokok untuk menjaga alam sekitar. Sebenarnya, tiada halangan untuk kita menanam di sekitar rumah kita. Kita boleh menanam sayur-sayuran dan pokok bunga seperti ini. Tumbuh-tumbuhan juga membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan. Jadi, amalkanlah penjagaan alam sekitar kita agar kekal bersih. Kawan-kawan nak dengar tak pantun alam sekitar? Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Pergi ke kota bersama teman. Kota Melaka tempat pilihan. Menjaga sungai menjadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Kawan-kawan, kita mesti rajin belajar tau. Ikut kata ibu guru dan ibu bapa. Hari ini, kita nak belajar tentang alam sekitar. Kawan-kawan, sayang tak alam sekitar? Saya sayang alam sekitar. Oleh sebab itu, saya tidak buang sampah merata-rata. Saya akan mengitar semula sampah. Jom sama-sama kita jaga kebersihan alam sekitar. Sayangi alam sekitar. Jumpa lagi. Berjalan-jalan di tepi muara, itulah pandangan adik-adik kita. Itu dia. Kita kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi, dan juga cikgu-cikgu kita. Tadi cikgu pandangan adik-adik kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini cikgu. Alright, dan kita tak nak dengarkan masa lagi cikgu. Kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih pada Cik Azhar. Kita sambung balik cerita Sang Kodok dan Sang Teratai. Baik. Tadi murid-murid semua dah baca petikan dengan intonasi yang jelas, sebutan yang betul kan. Sekarang ni kita nak tengok apa kandungan cerita. Baik, yang cikgu ada dalam tu. Maka untuk memudahkannya, cikgu sediakan soalan. Okey, kita tengok pada pergantian yang pertama. Baik. Soalannya, bagaimanakah suasana di tasik itu? Bagaimana suasana di tasik itu? Baik, siapa yang nak siapa jawab? Siapa boleh bantu jawab? Ushen, cikgu. Ushen. Suasana di tasik itu sungguh indah dan damai. Okey, okay, berapa bintang nak bagi? Suasana di tasik itu sungguh indah dan damai. Okey, betul tak jawapan? Okey, baiklah. Cikgu bagi Ushen
Empat bintang. Empat bintang. Okay, betul lah cikgu jawapannya cikgu. Ya, yeah, betul. Yeay, tanya Lucien. Okay, terima kasih Lucien. Empat bintang. Okey, maka kita tengok jawapannya. Suasana indah dan damai suasana di sana. Ada pepohon hijau. Ya, Lucien tinggal pepohon hijau tu. Kalau tidak boleh boleh dapat bintang lagi banyak lagi. Okey. Sebab itulah kurang tadi cikgu. Okey. Okay, tapi bagi saya itu percubaan yang bagus. Sangat bagus. Percubaan yang bagus Lucien. Tahniah diucapkan. Okey. Baik, seterusnya. Okey, sambungan cerita. Peringkat kedua. Yep. Dua saja ayatnya. Maka soalannya pemuda, apakah tumbuhan yang terapung di permukaan air? Baik. Ada gambar lagi. Wah, dah berebut lah cikgu. Dah berebut dah tu. Asrul dengan Adi, kita bagi Asrul dulu. Silakan Asrul. Tumbuhan yang terapung di permukaan air ialah teratai. Ya. Ya, tumbuhan yang terapung di permukaan air itu ialah teratai. Cikgu Rahimah, betul jawapannya? Betul. Betul. Okey. Berapa bintang cikgu? Bagi dia 5 bintang. 5 bintang. Ye. Tanya. Jawapannya satu, 5 bintang. Itu dia. Okay. Baik cikgu. Okey, tumbuhan yang terapung di permukaan air ialah teratai. Dekat sana ada gambar teratai. Okey. Kalau dalam apa lagu Fauzia Latif lah, Teratai Layu di Tasik Madu. Itu dia. Atau teratai bunga indah. Lagi best. Itu dia. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita tengok tadi rangkap apa ni, perenggan yang kedua. Okey, tumpuhan dan terapung ialah bunga teratai, sebab tu ada watak sang teratai. Baik. Baik, yang seterusnya. Dia. Apakah yang ketiga ni? Dia panjang sikit. Perenggannya, maka tajuknya kita tengok pada kosa kata tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan jernih? Yang dimaksudkan dengan perkataan jernih. Okey, baik. Adibah angkat tangan siap-siap dah, cikgu. Okey, kita bagi Adibah. Silakan Adibah. Adibah hari ini aktif. Okey. Jernih bermaksud bersih dan tidak keruh. Bermaksud bersih dan tidak? Tidak keruh. Tidak keruh. Tidak keruh. Okey, baik. Macam mana cikgu Rahimah? Jawapannya, cikgu. Saya bagi... Ya, memang tepat. Jernih maksudnya tidak keruh. Okay. Baik. Berapa bintang cikgu? Bersih. Saya bagi bersih dan tidak keruh. Saya bagi dia 5 bintang. 5 bintang. Yeay. Okey, tahniah 5 bintang. Okey, tahniah Adibah. Ya, untuk Adibah tadi jernih iaitu bersih dan tidak keruh. Bukan tidak warna, keruh. Warna dia putih. Ini jernih. Okey, suasana air, okey contohnya. Baik. Maka di situ kita lihat maklumat yang ada tentang jernih tadi ialah kosa kata yang disentuh juga oleh cikgu Rahimah tadilah. Okey, seterusnya. Okey, soalan pemahaman. Baik, soalan kali ini. Daripada ketiga-tiga perenggan tadi, kita dah gabungkan tiga-tiga perenggan tu, ada satu soalan cikgu nak tanya pada murid-murid semua. Baik. Mengapakah sang kodok berasa senang hati? Okey, Asrul cikgu. Asrul, semua kawan-kawan je jawab. Saya tak jawab lagi lah cikgu. Okey, okey. Okay. Silakan Asrul. Sang teratai sentiasa membantu sang kodok untuk keseberang tasik dengan melompat ke atasnya. Okey. Macam mana tu? Sang boleh baca semula jawapan tadi? Okey, sebelum tu siapa tadi? Asrul. Faris. Okey, Faris. Okey, cikgu baca soalan lagi sekali Faris. Mengapakah sang kodok berasa senang hati? Okay. Kenapa sang kodok tu berasa senang hati? Baik, sekali lagi jawapannya Faris. Sang teratai sentiasa membantu sang kodok untuk keseberang tasik dengan melompat ke atasnya. Alamak. Okey, terima kasih Faris. Okey, Adibah nak bantulah cikgu. Ada siapa Adibah boleh bantu? Okey, Adibah, silakan Adibah. Apakah jawapannya Adibah? Kerana sang kodok berasa bertuah dapat tinggal di tasik yang indah itu. Kerana sang kodok berasa bertuah kerana dapat tinggal di tasik yang indah itu. Okay. Bagaimana jawapan Adibah cikgu? Cikgu bagi dia 4 bintang. 4 untuk Adibah. Ya, kerana tidak menggunakan ayat yang penuh. Struktur ayat yang betul. Okey, kalau Faris sang tadi kodok berasa senang hati tinggal di tasik itu kerana ada struktur ayat. Mesti ada pengulangan daripada soalan tadilah. Ya, dalam kalau baca Faris ayat tadi cikgu, adakah jawapannya tak tepat? Faris jawapan dia
tidak bertepatan dengan soalan yang dikemukakan. Okay. Terima kasih kerana mencuba. Faris, jangan risau. Kejap lagi kita try lagi. Make sure dapat 5 bintang juga kejap lagi. Okay. Tengok betul-betul soalan cikgu ya. Kita ada lagi soalan, jangan risau. Jangan risau. Baik. Banyak bintang nak bagi. Eli nak jawab, Ushia jawab. Lagi Faris nak jawab, boleh? Chloe nak jawab, boleh? Faris cuba, Ashton semua cuba. Okay, baik. Soalan seterusnya. Yep. Okay. Ada dua watak tadi kan? Ada watak sang kodok dan sang teratai. Kita tengok macam mana suasana, keadaan tasik dan apa yang mereka buat. Okey, soalan cikgu sekarang. Bagaimanakah hubungan sang kodok dengan sang teratai? Baik, sang kodok, sang teratai. Siapa yang nak jawab? Eli, Eli cikgu. Eli angkat tangan dulu. Okey, Eli dulu. Okey, silakan Eli. Kita pergi Eli dulu. Hubungan sang kodok dengan sang teratai sangat baik dan mesra kerana mereka tinggal di tasik yang sama. Okey, bagaimana bagus jawapan Eli cikgu? Ya, bagus Eli, betul. Hubungan sang kodok dan sang teratai sangat mesra kerana tinggal di tasik yang sama. Okey, cikgu bagi dia 5 bintang. 5 bintang, ya. Tahniah Eli. Tapi saya rasa Faris tadi nak cuba juga jawab. Okey, baik. Faris. Ashton tadi kan cuba kan tadi? Tadi siapa angkat tangan tadi? Ashton tadi cikgu. Tak apa, kita bagi dua-dua pun boleh. Okey. Baik, Ashton dulu. Ashton, silakan Ashton. Sang kodok berasa senang hati kerana dia bertuah dapat tinggal di tasik itu. Okey. Itu jawapan yang tadi tu. Okey. Macam mana? Kali ini saya rasa jawapannya tepatlah dengan soalan ni. Okey, dia apa senang hati. Soalan kita lah hubungan sang kodok dan sang teratai. Maka tak tepat juga. Tak tepat juga. Kurang tepat lah cikgu. Dan mungkin tadi cikgu sebut mesti ada pengulangan ayat daripada soalan tapi, tadi. Tapi soalan jawapan Ashton tadi tidak bertepatan dengan soalan kita. Soalan kita. Baik. Jawapan Ashton tadi, mengapa sang kodok rasa senang hati? Sedangkan soalan kita, bagaimanakah hubungan sang kodok dan sang teratai? Okey, siapa nak bantu cikgu jawab lagi sekali? Kita bantu Ashton. Siapa nak tolong? Siapa nak cuba? Nak tolong tadi? Silakan. Faris nak try, Faris? Nak cuba? Bagaimanakah hubungan sang kodok dan sang teratai? Tiada nak cuba? Tak sempat salin, cikgu. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Ada lagi soalan cikgu kan nanti? Ada banyak soalan. Untuk mereka menjawab. Tidak ada masalah, Faris. Okay, kita belajar. Tak baik. Okey. So tadi jawapan Eli tadi yang tepat tadi cikgu lah. Ya, jawapan Eli paling tepat. Tanya Eli. Eli dapat. Bintang, bagus. Baik. Okey, seterusnya. Yep. Okey, soalan ni dia tak ada dalam cerita. Adiba dah macam tu cikgu. Okey, tak ada dalam cerita. Okey, keenam murid kena bersedia. Tak ada dalam cerita ni. Baik. Okey, tapi kita kena berfikir. Okey, kalau di sekolah kita panggil kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, baik. Okey, baik. Soalan. Sekiranya air tasik itu tercemar, kotor, apakah yang akan berlaku pada katak? Cuba murid-murid ramalkan. Sang kodok tadi itulah. Okey, baik cikgu. Ada dua orang kat tangan. Kalau kita cuba dua-dua boleh cikgu? Boleh. Baik, kita mulakan dengan Adiba dulu. Silakan Adiba. Jawapan Adiba. Jika tasik itu tercemar, katak itu akan sakit dan jika katak itu tidak sempat menyelamatkan diri, katak itu mungkin tidak bernyawa. Katak itu akan sakit, tak sempat pergi hospital, cikgu. Katak itu akan mati. Okey, baik. Liu Yuki, silakan Liu Yuki. Liu Chi, ya. Sekiranya air tasik itu tercemar, kodok itu akan menjadi sedih. Baik. Selain itu, kodok itu akan berusaha mencari tempat perlindungan yang lain. Bagus jawapan. Baik, kita dapat dua jawapan yang berbeza, cikgu. Daripada dua pelajar kita. So, bagaimana pandangan cikgu? Okey, pendapat saya, kedua-dua murid memberi pandangan yang berbeza tapi bermanfaat. Ada input mereka. Yep. Okey, dua-dua dapat 5 bintang. Dua-dua 5 bintang. Alhamdulillah, itu dia. Adiba dapat 5 bintang dan Yuchi pun dapat 5 bintang. Alright, yang lain boleh cuba lagi. Kejap lagi ada lagi, cikgu. Ya, betul. Dan baik, saya lihat tadi soalan yang jawapan yang diberikan oleh Adiba dan Chloe Yuchi tadi, ialah mereka berdua boleh mengeluarkan dua jawapan. Ya. Dua jawapan dan boleh mengaitkan satu sama lain. Macam Adiba tadi kata, katak tu akan sakit. Bila terbiar je katak tu, kesan dia apa pula?
Katak mati. Tu mungkin tak bernyawa, mm-hmm. mati. Yeah. Itu antara soalan yang apa jawapan yang terbaik juga, mm-hmm. selain pada Yuchi tadi. Yuchi tadi, Yuchi apa tadi jawapan? Dia berpindah ke tempat lain, mencari tempat lain. Untuk mencari air yang jernih tempat, untuk hidup. Ya, maksudnya kena berjuang untuk hidup. Baik, ya, itu dia. Maknanya murid-murid dia dapat mengeluarkan idea bagus, dia yang bagus, bahawa fikiran yang bagus dan dapat meramalkan apakah yang akan berlaku pada masa akan datang. Setakat ini faham tak? Angkat kad hijau. Okey. Semua faham ke? Semua faham, cikgu. Okey, bagus. Itu dia. Okay, bagus ada adik kita ni. Alright, silakan cikgu. Okey. Baik, ini kita rumuskan tengok jawapan yang telah diberikan oleh murid sebab tadi kita fokuskan kepada murid dapat menjawab apa ni soalan pemahaman. Baik. Untuk mengetahui tentang apa kandungan cerita tu. Kita pandu melalui soalan-soalan tadi dan juga soalan-soalan ramalan, antaranya suasana di Tasik sungguh cantik dan bersih. Betul tadi jawapan daripada murid. Baik. Tumbuhan yang terapung di permukaan air itulah teratai atau sang teratai watak dalam cerita baik. Itu. Baik. Yeah. Okey, maksud yang jernih tadi ialah keadaan tasik, perkataan jernih ialah keadaan tasik yang bersih, iaitu tasik itu ditumpukan kepada air tadilah. Jernih, bersih keadaan dia. Baik. Yang keempat, sang kodok berasa senang hati kerana suasana di tasik itu indah dan damai. Ya. Dan yang kelima, kelima ni idea yang banyak. Baik. Ini saya rumuskan, ya, kami berdua rumuskan. Hubungan sang kodok dengan sang teratai sangat baik dan mesra kerana mereka tinggal di tasik yang sama. Yang betul sama tadi, jawapan yang diberikan oleh murid. Baik, cikgu. Selain itu, sang membantu, teratai sentiasa membantu sang kodok untuk keseberang sungai. Keseberang tasik, maaf. So ini jawapan ni gabungan dua-dua. Tadi pelajar kita ada satu bagi bantu seberang, yeah, satu lain, maklumat lain digabungkan. Mesra. Okey, baik cikgu. Dan tadi ramalan kita tengok antaranya ramalan kalaulah air tasik tu dah tercemar, air tasik tu dah tercemar, katak tu apa akan jadi pada katak tu? Ya, kita lihat katak akan jadi sedih. Perasaan dia mesti sedihlah. Tempat ni dah terganggu, katak akan berusaha mencari tempat perlindungan yang lain. Okey. Antaranya juga. Baik, itu dia. Kita dah dapat belajar cikgu daripada kisah sang kodok dan juga sang teratai ini, bagaimana kita tahu pentingnya menjaga alam sekitar ataupun menyayangi bumi kita, cikgu. Alright. Baik. Dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Fizi, Cikgu Hafizi serta Cikgu Rahimah, bersama dengan adik-adik comel saya yang berada di Google Meet dan anda yang berada di rumah. Tadi kita dah menjawab persoalan-persoalan yang cikgu kemukakan, cikgu. Dalam petikan cerita sang kodok dan juga sang teratai, cikgu, kita dapat tahu implikasi kesan sekiranya sungai tercemar ataupun air laut tercemar ke memberi kesan yang negatif kepada kita lain, dan juga makhluk-makhluk yang lainlah, kan, macam katak tadi dan sebagainya. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita, cikgu, silakan. Okey, baiklah murid-murid. Tadi sebentar tadi kita dah belajar membaca, kemudian dah menjawab soalan. Okey, baiklah sekarang cikgu nak tanya, nak rangsang pemikiran kamu. Okey. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran di tasik itu? Okay. Kalau murid-murid dapat lihat, dapat lihat dekat di skrin ni, di paparan ini, dapat bagai cara. Kamu boleh sebut mana-mana yang kamu suka. Okay. Baik, itu dia. Semua dah katakan cikgu. Bagaimana nak jawab dia, cikgu? Bagi semua sendiri. Okey, semula. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Semua turun tangan dulu. Semua turun tangan. Turun tangan. Kita kira satu, dua, tiga. Siapa cikgu? Saya macam nampak semua sama je, cikgu. Okay, lagi sekali. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, saya nampak Faris tadi, cikgu. Okey, Faris, silakan. Bagaimanakah cara mengatasi masalah pencemaran tasik itu? Faris kena Faris buka on mic. Faris on mic. On mic. Mic, buka mikrofon.
Nampaknya mungkin ada masalah teknikal sikit. Okey, baik kita cuba. Kita tak dapat nak dengar suara Faris. Okey, kawan yang lain. Ha, okay. Silakan. Silakan Adiba. Okey, Adiba, silakan Adiba. Semula Adiba. Semula. Bagi jawapan sekali lagi Adiba. Adiba baca soalan jawapan semula. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran di tasik itu, Adiba? Okey, Adiba. Okey, baik. Ashton, silakan. Ashton angkat tangan. Ashton. Kita perlu membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Okay. Ya, bagus. Terbaik, Ashton. Okey, terima kasih, Ashton. Kita kena buang sampah dalam tong sampah yang disediakan. Yep. Bukan buang sampah merata-rata dalam sungai, dalam tasik, di tepi celah pokok. Kerana akan menyebabkan banyak pencemaran pada alam sekitar kita. Cikgu sebut pasal celah pokok, cikgu macam pernah buat je, cikgu. Saya pernah nampak. Itu pelajar lah. Saya pun kecil-kecil pun pernah buat, cikgu, kan. Jangan buat macam tu adik-adik, eh. Jangan tiru abang tau. Okay. Simpan dalam poket tak apa. Baik, itu dia. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya, siapa lagi yang boleh bantu cikgu? Okey, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pencemaran di tasik itu? Okay. Yuci, okey, silakan. Okay. Yuci. Jika sebarang membuang sampah akan dikenakan denda. Bagus, Yuci. Okey. Denda akan dikenakan kepada sesiapa yang membuang sampah merata-rata, yang membakar sampah secara terbuka. Ini semua adalah untuk memberi pengajaran supaya tidak berulang perkara yang sama. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya, siapa lagi boleh bagi idea berdasarkan paparan ini? Okey, Faris, cikgu. Faris nak cuba, cikgu. Okey, Faris nak cuba. Sekali lagi cuba. Kita dilarang menggunakan beg plastik supaya dapat menyelamatkan alam sekitar. Tepat sekali. Tahniah, Faris. Kita hendaklah digalakkan menggunakan beg plastik kita semula, bukan beg plastik, kerana untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Kita juga dengan straw. Kita dalam menggunakan straw dan plastik untuk menyelamatkan alam sekitar. Baik, cikgu. Okay. Betullah, cikgu, jawapan Faris tadi, cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah, Faris. Seterusnya, ada lagi tak, cikgu? Ada lagi tak jawapan lain yang boleh nak bagi? Silakan. Berdasarkan paparan ini? Eli ada nak jawab ke, Eli? Okay, nampaknya tak, cikgu. Okay. Saya rasa tadi kan, Faris dia dah mencuba beberapa kali. Baik. Tapi kali ini percubaan dia betul. Betul. Maka apa kata kita bagi dia? Berapa bintang, cikgu? Berapa bintang? Cikgu Fizi bagi bintang pula. Okey, saya bagi dia 5 bintang. 5 bintang untuk Faris. Itu dia. Akhirnya, cikgu. Itu kita kata, kalau kurang tepat pertama, jangan rasa gagal terus. Betul. Cuba lagi dan anda mampu untuk berjaya. Kerana itu dia. Gagal itu kejayaan yang tertunda. Itu dia. Baik, seterusnya, cikgu. Baiklah, murid-murid. Okey. Sekarang, kita ramalkan tadi apa yang akan berlaku di tasik itu. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu baca ramalan ini? Okey, Adiba, cikgu. Membaca semula. Siapa nak baca dengan nada intonasi yang betul? Okey. Silakan, siapa Adiba. Nak cuba? Adiba. Penduduk di kawasan itu sedih melihat keadaan tasik yang tercemar. Mereka bergotong royong untuk membersihkan tasik. Sang kodok yang sedih itu kembali ceria. Akhirnya sang kodok senang hati kerana dapat bermain di tasik dan lompat ke atas sang teratai. Terima kasih, Adiba. Okey, baiklah, cikgu nak tanya, siapa lagi boleh tolong cikgu baca petikan ini? Perenggan ini. Siapa boleh sekali lagi cuba baca? Baik, siapa yang nak baca? Okay, Unshan, cikgu. Silakan, Unshan. Unshan, cuba. Penduduk. Silakan, Unshan. Penduduk di kawasan itu sedih melihat keadaan tasik yang tercemar. Mereka bergotong royong untuk membersihkan kawasan tasik. Sang kodok yang sedih itu kembali
ceria. Akhirnya, sang kodok senang hati kerana dapat bermain di tasik dan melompat ke atas sang teratai. Yeay! Ya, terima kasih, Musen. Okay, bacaan tadi. Baiklah, murid-murid, beginilah ramalan keseluruhan dia tadi. Baik. Penduduk di kawasan itu sedih melihat keadaan tasik yang tercemar. Baik. Mereka bergotong royong untuk membersihkan kawasan tasik. Kawasan tasik, sang kodok yang sedih itu kembali ceria. Akhirnya sang kodok senang hati kerana dapat bermain di tasik dan melompat ke atas sang teratai. Ya, tergambar ya betapa gembiranya sang kodok tu dan dapat hidup bersama sang teratai dan hidupan lain di tasik itu. Okey, baiklah. Okey. Baik, cikgu. Menariknya tadi ya, saya tengok Unshen membaca sebutan A dia jelas. A. Mereka apa lagi sebutan dia yang huruf A lagi apa? Ceria. Sebutan baku kita kena gunakan sewaktu membaca. Supaya sebutan itu dan juga bacaan itu lebih baik lagi. Dan mengikut dia kemahiran bahasa yang diperlukan. Baik, itu dia cikgu. So kita bukan setakat dapat belajar berkenaan daripada petikan cerita sang kodok dan juga sang teratai saja, tetapi juga kita dapat belajar dari sisi intonasi dan juga sebutan perkataan-perkataan yang kita perlu sebut dengan betul. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung untuk teras Didik TV KPM pada pagi ini. Dan mungkin sebagai akhir, mungkin rumusan daripada kita mulakan dengan Cikgu Rahimah berkenaan dengan apa yang kita dapat pada pagi ini dalam subjek kita Bahasa Melayu dan topik kita adalah Sayangi Bumi. Silakan cikgu. Okey, baiklah, terima kasih. Okey. Terima kasih murid-murid. Okay, cikgu rasa hari ini kita dah belajar kemahiran membaca. Okey, murid-murid dapat membaca dengan nada dan intonasi yang betul dan juga dapat memahami petikan, mengenal pasti dan menerangkan maksud petikan sang kodok dan sang teratai ini. Baik. Kita dapat capailah kita punya hasil pembelajaran kita hari ini. Itu dia. Macam murid juga dapat memberi input di mereka. Cikgu Hafizi, dari segi aspek pembelajaran iaitu kemahiran bahasa iaitu murid membaca dengan baik telah disentuh oleh Cikgu Rahimah dan juga fokus kandungan yang perlu diuraikan dikeluarkan oleh murid atau dinyatakan. Tetapi ada satu lagi, nilai murni. Yang kita belajar pada hari ini ialah nilai murni, iaitu kita kena sayang dengan sungai. Baik. Kerana sungai itulah sumber untuk kita hidup, sumber dan pelbagai kegunaan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Itu dia. So apa yang kita dapat sepanjang pembelajaran kita macam cikgu sebut tadi adalah yang saya ingat tadi adalah nilai murni cikgu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan diri kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rahimah Yaakob, Guru Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malay Melaka, kepada Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur dan juga adik-adik saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar Sekolah Jenis Kebangsaan Kuin Cheng 2 Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Tengkera 2 Melaka dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka. Bagi lambaian kasih sayang sikit adik-adik. Lambai sikit. Okey, angkatkan hijau. Itu dia, sangat ceria. Dan kita nak tutup kita punya teras pada pagi ini dengan Nyanyi lagu daripada Cikgu Hafizi dan juga Cikgu Rahimah. Silakan cikgu. Bersama dengan Cik Asam sekali. Baik, insyaAllah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Yang hei rasa sayang, sayang hei. Hei lihat dona jauh rasa sayang, sayang hei. Rasa sayang hei, rasa sayang, sayang hei. Lihat nona jauh rasa sayang, sayang hei. Tembus pawana bayu terasa alam indah dipandang mata. Janganlah kita membuang sisa kelak binasa alam semesta. Rasa sayang hei, rasa sayang, sayang hei. Lihat nona jauh rasa sayang, sayang hei. Bang selasih di tepi sumur dipetik sudah si anak pertama. Negara bersih, rakyat yang makmur, persekitaran indah, tanggungjawab bersama. Sayang hei, rasa sayang, sayang hei. Hei, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang hei. Selalu berbanyak, lalu diikat di tepi perahu. Persekitaran bersih, banyak faedah, badan sihat, ceria selalu. Ya, rasa sayang hei, rasa sayang, sayang hei. Hei, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang hei. Rasa sayang sayang hei, hei lihat nona jauh rasa sayang sayang hei, hei lihat nona jauh rasa sayang sayang hei.
KPM.